Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya, gimana kabar? Gumang Damang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dilancarkan rezekinya ya, amin. Bertemu lagi bersama saya Mas Agus, tentunya di channel kita ini MSC Project. Di video kali ini saya akan testing power dengan power driver OCL ya, OCL menggunakan final TIP dan menggunakan trafo 5 ampere ya. Langsung saja kita tes gimana suara OCL power legendaris, power yang dulu fenomenal atau sering digunakan para perakit pemula ya, terutama seperti saya dulu zaman sekolah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Oke dulur, ini dia power amplifier yang kita akan tes, yaitu power dengan driver OCL 150 watt. Finalnya memakai TIP ya dulur ya. Langsung saja. Ini lagunya sudah saya siapkan, tinggal kita play. Di sini ya ada volume dan ini triple bass, ini untuk filter subwoofernya. Kita akan juga tes mic-nya ya. Ini speakernya kita menggunakan speaker ontang-ontang mid kita ya, speaker 3 in dan tweeter 2 ya. Dan ini sudah menggunakan crossover pasif ya. Untuk caranya biar bassnya nggak lolos, boleh diklik di video kanan atas. Oke, ini untuk lagu DJ dulur ya. Kita coba musik lainnya. Oke ya, kita coba lagu undang dulur ya dulur ya. Oke, cukup ya untuk tes lagunya.
Kita akan tes buat mic-nya ya, dulur ya. Ya, kita tes untuk mic-nya. Cek, satu, dua. Cek. Cek, satu, dua. Cek, satu, dua. Lo. Cek. Lo. Cek. Lo. A. Satu, dua. Cek. A. Cek. Lo. Cek. Untuk mic nomor satu. Oke, dulur ya. Kita ganti mic nomor 2. Cik, cik. Satu, dua. Cik. Low. Satu, dua. Cik. Satu, dua. Cik. Low. Satu, dua. Cik. Cik. Satu, dua. Cik. Cik. Satu, dua. Cik. Oke, dulur. Untuk mic nomor 2 juga oke. Untuk efeknya cuman echo ya, echo delay. Mungkin sekian dulu video testing power amplifier dengan gate driver OCL ya, power driver legendaris yang sering digunakan para pemula. Contohnya seperti saya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam videonya. Boleh ditulis saran, komentar, kritik di bawah ya, di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.